Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel aku, Sona Edo Channel. Terima kasih yang selalu dukung channel aku. Selamat sore teman-teman. Dan di kesempatan video hari ini aku bersama Salju Puja juga. Hai. Dan Putra Dewa barusan pulang dari Penung Bromo, guys. Ini mampir di Bendungan Karangkates, Bendungan Lahor. Bendungan Karangkates. Siji, bos. Loh. Lahor kono lek Karangkates sih. Kono lek Lahor gini. Karangkates endi? Sike, kono ade sing tau liwat. Oh, Bendungan Lahor iki kene. Iya. Karangkates sing kono, iya. Sing kidul. Iya. Arah Malang. Arah ke pas terabas-terabas jiko makin tak gelo. Kan ade sing kidul. Dan di kesempatan hari ini lagi mau makan sore, guys. Ya capek banget tau enggak kalau dari Bromo itu? Perjalanan dari Bromo. Kita pak terus sih. Pasti capek banget. Aduh, enggak mungkin orang. Ini aku pesan ayam. Ada keluh kesahnya mesti. Nah, iki nyoro tuh, iki koyo. Banyu kuwi keluh kesah pep yo. Oh, banyu apa to? Iki lho. Ini ada sambelnya. Itu pesan wader. Wader cilik-cilik. Pak wader. Wader kayak apa ya? Enak guys, pada tahan buri yo. Ini ayamnya masih ada bulu lagi. Langsung kita makan, bismillahirrahmanirrahim. Nanti yang banyak juga. Apa? Oh. Sambelnya. Sambel nanti HP-nya ketabrak orang. Apa jenenge arek? Gobes. Ya itu namanya gobes. Langsung kita makan. Ya, kalau di sini sore itu banyak orang nyore di pinggir-pinggir anu. Pinggir-pinggir bendungan. Kalau setara cantik. Tapi cuma enak. Mohon. Ini itu musim sakit gigi. Aku pesan esnya 4 karena kadang kurang kalau cuma satu untuk satu. Kan sakit gigi sakit mulut sih. Ya, tak pecah lah aku loro. Enggak mendingan ini. Ngono iki. Ya ngono kuwi to. Ngono kok arep puncak ning lawu. Ora, tak minat tak loro. Enggak mau lah aku. Tiba nanti aku nyampe atas sudah tersiksa. Adem, mending turunnya hotel buat dolan. Dan lawu ya Allah, nggak bayang nih turunnya tendo, adem. Tumbang lah. Yang belum mereka yang mana? Lawu kan adem deh. Kan dah gitu kan. Tempe jondro. Tempe ini enak gak sih? Ini menang ini rame ini malam minggu. Tuh ada kucing. Enggak sare ya. Kalau ada kucing mendekat, kita punya makanan tuh kasih ya. Aku sampai sekarang merasa bersalah sama kucing yang ancol kan kok ancol. Taman mini loh. Ngetutnya adewe kayak. Ngetutnya terus kayak. Kasih jalur roti kayak lu tuh. Ini alam sak nih loh. Kucingnya gitu ya. Entek. Ya Allah entek memang. Nih, aku pada kesukaanku ini ya, tak kasih sama kucing. Ini. Dipangan gak? Mau. Kayaknya kurang nafsu makan kucingnya. Enggak, ya, tak. Maaf, bagus matanya.
itu orang yang telah musik buah terakhir lagu ini kuih. Kalau nggak ada Nazar tuh nggak mungkin aku ke Bromo lagi. Ke Selawik Burani. Adem ya Allah. Ngelingi sing adewe cacah lu turune pah. Ngingkur rono ngingkur rene. Jadi terlalu adem dong. Ngelingi Pak Rono ya. Alah terlalu adem ya perjalanan ini bongko wiyo. Masa sekali sih turu maksudnya. Ya adem. Ada anak kecil tuh di kelimpung nih, di kelubutin di atas teman-teman. Kamu rasa apa? Apa? Kasih di ledak nih mana ya, Sarno? Gimana? Tinggal foto-foto. Tinggal foto-foto ya bapaknya. Dia mungkin menang, kayak gini. Ngantuk. Setelah foto, Bu Be. Anak itu tinggal. Tekun. Anaknya tuh dikurubuti sama jaket gitu, taruh di bawah lantai dua anak cilik bisa ditoy. Cek ini loh, nggak digawak nih kambi sing rodok, mesti sing kandel haji liok walu. Bisa murka tau nggak yang punya gunung Bromo. Tapi rupanya sih, gimana? Yang urung entah iwak aku isu atau nah dia ini jalan kulit ya entah lu orang dipangan lah seneng juga Pak Anu salah ya. Kalau kita kemarin malam bawa tenda itu lebih nyaman sedikit. Duh namun dikit namun. Tapi enggak sempat. Siapa? Aku. Nyapa nang? Gas ping paling. Sedeng to tenda kae gede kok apa-apa tok. Ini kalau dari aku nilai makan ini 6,5. Asa kenyang kalau ini mah. Alhamdulillah. Itu tutup aja itu. Katanya